Pada video kali ini, Segelas Channel akan memberikan bagaimana cara untuk mengkompres file PDF biar kalian, teman-teman yang mau daftar seleksi CPNS bisa mengupload. Contoh kasusnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke salah satu menu unggah pada sscndaftar.bkn.go.id. Nah, jika kalian perhatiin di sini nih, ada ukuran maksimal membuat surat pernyataan dan lain sebagainya. Sementara jika kalian membuat file PDF itu gede, bos. Nih, contohnya seperti ini, sebentar. Nah, nih, surat lamaran, surat pernyataan. Itu 7 mega, 4 mega segitulah. Sementara kalian harus 800 KB dan 300 KB. Penyelesaiannya kalian tinggal searching kompres PDF yang online aja. Banyak kan? Salah satunya seperti ini. Kalian tinggal pilih, lalu misalnya surat lamaran itu 7 mega ya, tadi yang diminta cuma 300 KB. Nah, setelah terupload, kalian disuruh milih mau yang kualitas rendah, baik, atau tinggi. Maksudnya itu, walaupun dikompres masih bagus. Makanya ini bukan gambar. Maksudnya ini gambar sih, cuma tulisan gitu, bukan buat di print ke banner. Nah, jadi kalian pilih yang kualitas rendah aja. Karena tadi disuruhnya 300 KB. Kita kompres. Oke, seperti biasa kita disuruh menunggu. Lihat dan unduh pada browser. Kita lihat dulu ya, hasilnya berapa. Hasilnya 5,2. Oh my god, masih tinggi banget. Kita kompres lagi aja. Oh gini. Kita ulang lagi, hasilnya bisa nyampe KB enggak? Kalau nggak nyampe KB, kita coba kompresan yang lain. Sama, 5,2. Oke. Selanjutnya kita coba pakai yang ini. Mega bos, gede banget bos, 7 mega. Kita lihat, wow, min 90%, 382 KB, nyaris, berarti masih kurang 80 KB. Kalau ini gimana?
download dokumen. Lalu bagaimana caranya? Terpaksa kita mengakalinya. Diakalinya itu kita pakai soda aja. Jadi hasil kompresan dari ini tadi kita kompres lagi di soda. Oh, salah. Atau ini aja nih. Surat lamaran dedes. Ada dua. Yang pertama itu hasil dari soda, kalian bisa kompres ke sini PDF, kompres PDF atau I love PDF. Atau cara lainnya, hasil dari kompres PDF atau download file I love PDF, kalian kompres ke soda masing-masing. Jadi kita lihat, unduh. Kita lihat hasilnya berapa. Yap, 89. Mantap kan? Jadi, jika kalian memiliki file PDF yang terlalu besar dan ketika dikompres masih kurang, masih terlalu besar size filenya, jadi harus dilakukan dua kali kompres baru bisa sesuai dengan persyaratan di SSCN. SSCASN. Itulah kira-kira apa sih SSCN. Oke, seperti itu cara kompres file PDF dan trik jika kalian memiliki file PDF yang sangat besar, harus dua kali kompres. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semangat untuk daftar CPNS-nya. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol, maksudnya klik logo lonceng. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Bye.